Yo, balik lagi bareng Mr. Octo Sang Amatir. Welcome to the Gabut Time. Ya, pada kesempatan kali ini gua enggak bakal main game ataupun nge-reactionin apapun karena gua di sini udah punya sesuatu, guys. Seperti yang bisa kalian lihat, boom, kita punya samyang. Sebelumnya gue belum pernah makan samyang, tapi gue tahu ini adalah makanan yang sangat amat pedas, dimana ini bisa dijadikan challenge, dan mungkin gue akan melakukan hal itu sekarang, oke? Gue review sebentar ya. Jadi ini channel sekaligus mereview makanan, guys. Di sini dari warnanya ini sudah sangat warna neraka ya, dan dari wanginya ini anti surga ya. Jadi kalau misalkan kita melihat dan memakan ini, kayaknya akan terasa sangat menyiksa, tapi itu mungkin pandangan sebagian orang saja. Kalau gue pribadi, gue kayaknya wanginya enak banget. Wanginya enak banget. Sekaligus gue lagi lapar sih sebenarnya. So ya udah, kita bakalan challenge samyang challenge. Gimana sih maksudnya? Kita bakalan challenge makan samyang. Tapi di sini yang nggak biasa adalah gue lagi sariawan. Oke, mungkin kita langsung aja. Kita bakal makan samyang disertai dengan rasa peri sariawan ini, guys. Semoga ini bisa habis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita lanjutin videonya, jangan lupa hajar tombol yang merah-merah itu, tulisannya subscribe itu, hajar sampai warnanya berubah jadi abu-abu. Dan hajar juga tombol like-nya, guys, sampai menyentuh angka 500. Nanti gua akan mencoba challenge lain. Jadi kalian taruh komentar kalian di bawah, challenge apa yang bakalan kita lakukan ketika video ini menyentuh 500 like. Jangan lupa pakai hashtag Octo Challenge. Oke, lanjut. Oke. Awal-awal ini masih aman ya. Masih aman ya. Gua sambil ngecek gua oven apa enggak minyak. Ini masih aman, masih enak. Rasa pedesnya itu kayak nyakar-nyakar di lidah ya. Sama gua belum nyentuh ininya sih, belum nyentuh sariawannya. Semoga jangan. Enak anjir. Kayaknya gak semenakutkan apa yang orang lain ini sih lakuin. Enak kok. Gak begitu pedes juga. Gue juga lagi lapar sih. Coba, ini enak loh. Tapi sekali lagi gue gak disponsorin sama Samyang ya. Tapi ini sumpah enak. Oh, perih anjir. Fuck, sariawan gua. Aduh. Waduh anjing lah. Wah. Gak sehat anjing. Waduh. Bibir gua mulai terbakar, guys. Ini sumpah, ini enak dicampur perih anjing. Oh, perihnya hilang. Oke, perihnya sudah tiada. Ini kayak bumbunya itu kayak ngepur gitu tuh sih, rasa pedesnya juga ngepur. Jadi awal-awal nggak pedes. Terus lama-lama muncul rasa-rasa kayak kebakar gitu di mulut sama bibir. Ini sementara masih sekitar segini ya. Ini oke. Lumayan banyak gua sambil ngeliat layar juga. Oke, guys, kita lanjutkan suapan demi suapan. Enak. Dan gue harus hati-hati, ngunyahnya jangan sampai kena bibir kiri atas gue, bisa meletak anjing, bibir gue bisa hancur berantakan anjing. Oke, mulai merasakan
Rasa terbakar di tenggorokan gue. Udah mulai merasakannya, Bung. Oke. Oke. Sudah mulai galak. Oh. Ini yang hitam-hitam apa sih? Gue kira daun bawang, anjing. Apa itu sih ya? Oh. Panas. Ah, oh, panas pedih. Ini karena mie-nya masih panas banget. Jadi pedasnya itu double, anjing. Oke, okay, fine, fine. Gua masih baik-baik aja. Bentar, ini masih ada seperempat mungkin. Ah. 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 Oke. Okay. Fine, 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 fine. Gua masih baik-baik aja. Jadi gue tipikal orang yang suka pedas, tapi gak kuat pedas. Jadi gue tipikal orang yang suka pedas sekaligus gak kuat pedas, guys. Nah, bibir gue kok jadi warna oranye gitu ya. Udah. Ah. Ah. Gue harus singkirin muka gue dari situ. Karena gue gak berhenti-berhenti ngeliatin muka gue sendiri. Fuck, fuck. Ah. Dan guys, gue disini gak cuman challenge makan doang. Jadi disini gue bakalan challenge untuk mingkem sekuat mungkin dan gak minum setelah makan sama yang ini. Oke, okay. Jadi gue pengen tahu, gue setelah makan sama yang ini tanpa minum, gue kuat mingkem berapa menit. Ah. Anjir, gue mendadak keringetan lagi. Fuck. Dan sendok. Ini bumbunya masih banyak nih. Bumbunya masih banyak. So fucking delicious. Best banget ya. Dan habis, guys, habis. So, gue bakal hitung gue kuat mingkem berapa detik. Satu, dua, aduh, satu, tiga.
Aduh, 1 menit lebih. Satu menit lebih. Satu setengah menit ya kayaknya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Gila. Ya Allah. Ah. Pedas. Guys, sekali lagi gue suka pedas, sekaligus gak kuat pedas. Jadi gue suka banget kalau misalkan ada makan-makan pedas kayak gini nih. Gue seneng banget, ini enak-enak sumpah, ini sumpah enak banget. Tapi gue gak kuat pedas aja. Kayaknya mungkin sekitar 10-20 menit ke depan gue bakalan panggilan alam ya, karena ini perut gue udah mulai terasa terbakar. Dan bibir gue tentu saja ini yang sariawan, aduh gila-gila. Aduh, pas mingkem itu kayaknya kayak kayak digaruk gitu. Fuck. Fuck, masih pedes. 2 hours later. Dan entah kenapa setelah minum malah rasanya itu kayak oke, pedesnya hilang, terus tiba-tiba kayak diserbu lagi tuh, kayak masuk ke mulut semua. Oke guys, mungkin untuk kesempatan kali ini sampai sini aja. Semoga ceranci ini menghibur. Semoga kalian juga bisa merasakan betapa indahnya memakan samyang ketika kalian sariawan guys, itu mungkin 5 sampai 10 kali lipat lebih menyiksa ya. Dan gue tidak merekomendasikan bagi kalian yang sedang sariawan untuk memakan samyang, karena itu rasanya perihnya luar biasa. Super saya perih. Udah. Enggak ada obat ini. Oke, mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa bagi kalian yang udah lihat video ini dan kalian suka, kalian kasih like dan share, karena satu share dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel gue. Dan jangan lupa untuk follow sosmed gue, entah itu LINE official maupun Instagram, itu ada di link deskripsi di bawah. Kalian follow semua. Jangan lupa juga untuk subscribe video ini, karena gue akan terus ngupdate video baru, entah itu challenge kayak gini, entah itu game maupun non game. Pokoknya banyak dah. Pokoknya jangan lupa subscribe channel gue, biar kalian gak ketinggalan video-video baru gue. Nanti jangan lupa tanggal 1 Maret gue mulai live streaming di channel ini guys. So, mungkin itu aja, gue Mr. Okto undur diri. Salam amatir.